Kita bakal unboxing dulu. Bentar, aku ambil dulu paketnya, guys. Oke, guys. Nah, ini paketnya, guys. Ini dikirimin sama Bang Livander Game Dev ya. Jadi, thank you banget Bang Livander Game Dev dan tim Aim to Might Studio ya udah ngirimin ini, guys. Tapi aku nggak tahu apa isinya ya. Aku penasaran apa sih isinya, guys. Tapi kalau dilihat dari sini sih katanya boneka dan makanan, guys. Waduh, ada makanan cuy di sini, cuy. Pak, apakah masih ini ya? Takutnya masakannya Bang Livander ya, atau masakannya Susi kah? Oke, kita lihat dulu ya. Oh, anjir, aku terlalu dalam gunting. Bentar, ayo aku gunting dulu ya. Boneka sih kayaknya, guys. Bener boneka cuy. Boneka, guys. Oh. Boneka rakun. Anjay, bentar aku buka dulu ya. Ada surat nih, cuy. Oke nih, ini semuanya udah ketutupan dan aku takut. Oke. Ini ada surat ya, by the way. Untuk Bang Deddy Merdeka, guys ya. Aduh, nggak kelihatan ya. Untuk Bang Deddy Merdeka nih ya. Nanti kita baca ya bareng-bareng, cuy. Dan ini ada ada kebab, ada Game Boy, ada stick PS. Wih, keren banget. Wangi lagi. Anjay. Wah. Wih, wangi cuy. Kayaknya di laundry dulu sebelum dikirim. Wah, keren banget, men. Wah, keren banget, guys. Dan bahannya itu, bahannya ini kenceng banget sih. Kenyol-kenyol banget tuh. Dan ini kenceng banget, guys. Kenceng banget, cuy. Ya, jadi bukan kayak apa ya, ini kenceng banget. Ini bisa jadiin bantal juga bisa nih, guys. Saking kencengnya nih, cuy. Mantep banget, berisi banget rakunnya ya. Kan kebab mulu, cuy. Wih, keren banget, cuy. Anjay. Ada lagi nggak? Guys. Wah, ini aku pengen banget dapet, guys. Tapi kan aku nggak bisa ke Motion Ime kan. Jadi kataku, bang, aku pengen, bang. Dikasih, guys. Oh, rasanya dingin seperti angin di kutub utara ya, adik-adik ya. Wah, mantep, men. Respect ya, Bang Livander. Keren banget, cuy. Ada yang nge-spam, cuy. Yang nge-spam apa nih, guys? Wih, keren banget. Ini kipas ya adik-adik ya. Yang ada yang di Motion Ime juga. Kalau kalian ke Motion Ime pasti pasti dapat kok ya. Kalau kalian ke booth-nya Bang Livander ya. Dan aja lucu banget, men. Ini nih Melina tuh lucu banget, cuy. Lola juga gemoy banget, guys. Ini Susi, cuy. Wah, Susi. Wah. Lucu banget, guys, nih Angel, Melina, Melina ini lucu banget di sini, cuy. Lola, ini Susi nih, ini cantik banget tuh, lihat. Angel nih. Wah, stiker nih. Coba kita cek dulu ya. Oh my god. My god. Aduh. Thank you Bang Livander. Keren banget, men. Bentar aku, aduh. Aduh. Ini stiker sih harusnya ya. Stiker sih harusnya, guys. Ah ya, stiker bener. Stiker ya. Ini bisa dibuka di sini. Nah, ini bisa dibuka di sini. Jadi dilepas dan nanti ditempel ya. Dan
topinya ini juga, ini juga ya, jadi bukan cuman gambar ini, tapi ini juga stiker, ini juga stiker, bahkan pensil ini juga stiker guys ya. Wih keren banget men. Mwah. Respect. Aduh thank you banget Bang Livander. Ada lagi nih guys ya, ini yang cowoknya nih sekarang. Para jagoan-jagoan di setiap geng yang ada di berandal sekolah. Dan yang di tengahnya itu ucoknya ya. Tuh. Ada ucoknya guys. Tuh bentar. Kapan live bioskop simulator 5 tahun lagi. Nih coba lihatnya ya. Bentar. No. Ya aduh gak profesional unboxing. Aduh. Udah aku gini aja. Aduh, aduh. Aduh. Ah. Oke gak apa-apa guys. Yang penting yang ininya aman ya. Yang ini-ininya aman nih. Nah ini juga stiker nih semuanya ya. Semuanya stiker yang kecil-kecil. Ada Sukma nih, Sukma ya. Ini siapa nih? Ini siapa nih guys? Siapa? Aku lupa nih guys. Yang ini siapa tuh? Siapa tuh? Yang ini nih. Terus ada Victor, ada si si yang preman kegelapan itu. Terus siapa juga di sini ya? Ini Sukma kayaknya nih, Sukma nih. Ada Darel dan ada Rafael ya. Aku nggak tahu nih siapa ya, yang ini ya. Oh Bagas, iya Bagas. Ini Bagas nih. Nah ini yang preman si iblis tentram itu tuh. Nah ya. Dan semuanya ini stiker. Dan logonya ini juga stiker nih. Nah semuanya stiker. Oh, ini juga lucu banget guys. Coba lihat. Wow. Lucu banget tuh. Ucoknya lucu banget guys. Keren 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 keren. Mantap. Apalagi ya. Apalagi ya. Guys. Ada stiker. Ini stiker juga ya. Kayaknya stiker juga sih guys. Ini Windah Horror Adventure ya. Winda Horror Adventure. Ada dapat 2 nih guys. Ya, Winda Horror Adventure stikernya. Terus apa lagi ya? Ah, ada apa ID? Ah, ini buat kalau kita ke event-event atau ada ID card ya. Kalau aku kan ada, aku punya ID card tuh di tempat kerjaku ya, ID card kerjaku. Ini bisa aku pakai nih. Nah, buat talinya ya atau kalian mau get apa gantung-gantung apa di sini ya. Ini juga bisa nih cuy. Anjir. Wah. Beranda sekolah tuh. Be. Anjay, keren banget. Man. Wow. Wah, keren banget. Bagus lagi bahannya ya. Kenceng cuy. Mantap, mantap. Ada lagi ya, satu lagi. Ada satu lagi dan ini lebih banyak warnanya nih. Woi, kayak ini ya. Tuh. Ini ucok nih. Ini siapa yang desain ya? Keren banget, cuy. Wah, di belakangnya ada warna yang berbeda tuh. Ada 2 warna jadinya, guys. Tuh. Wih, keren 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 keren. Wah, mantap mantap. Oh, masih ada. Bentar. What? Oh. Ada dapat topi. Anjir. Oh ini nanti bakal ada di merchandise store-nya. Kayaknya di merchandise store-nya Entomate kayaknya ya. Nanti aku kasih link-nya kalau udah ada deh ya. Aku tanya Bang Livander. Dan ini bisa kalian beli juga. Kayaknya semuanya yang ini ya. Kayaknya kalian bisa beli. Aku nggak tahu sih. Tapi nanti aku coba kasih tahu. Aku coba tanya Bang Livander. Dan aku nanti kasih link-nya. Nanti ini aku bikin video ya guys ya. Aku bikin videonya nanti. Nah disitu nanti mungkin aku tanya dulu Bang Livander. Kalau ada link buat kalian pengen beli, bisa kalian cek nanti linknya ya. Dan ini wangi banget loh. Dan ini juga wangi banget guys.
semuanya di laundry kayaknya sama Bang Livander ya, keren banget cuy. Aku mau cobain dulu ya, bentar. Topinya kegedean guys. Tapi kalau kayak gini bisa nih, nih. Nah kayak gini ya. Topinya kalau diputar ini agak kegedean guys, ini udah full cuy. Topinya itu udah full anunya. Yang perekatnya ini lebih gede daripada topi aku nih ya. Kepalaku masih kekecilan nih. Jadi ini belum banget tuh enggak ya. Ini masih longgar tuh. Jadi ini lambang rakunnya, tapi ini bagus loh bahannya guys. Bahannya bagus loh. Jadi bukan kayak topi anak sekolahan itu bukan ya guys ya. Tapi bagus kok cuy. Ya. Ini ada lambang rakunnya ya, nih I'm Too Might Studio di sini juga ada. Wih, keren sih. Bahannya tuh mantep. Dan kayaknya sampai situ aja guys. Semuanya udah aku unboxing. Dan ya, terima kasih banget untuk Bang Livander ya. Udah ngirimin semua ini cuy. Tuh. Semua stiker ya. Semuanya udah aku terima. Semuanya udah kita unboxing. Semuanya sudah kita lihat. Tuh. Ih, thank you banget ya Bang Livander. Bang Livander, I'm Too Might Studio, semuanya thank you banget ya cuy. Wih, keren banget cuy ya. Wih, mantep. Oke guys, kayaknya sampai sini aja unboxing kita. Jadi thank you banget adik-adik yang udah nonton. Tadi di awal kita udah main Juragan Empang ya. Dan habis itu kita unboxing yang ini tadi. Jadi thank you banget yang udah nonton, yang udah nge-like. Yang belum like dulu guys, sedikit lagi 150. Dan thank you lagi untuk Bang Livander ya, udah ngirimin paketnya cuy. Respect man. Everything I like guys ya. Everything I like it ya guys ya. Thank you banget guys.